food vlogger itu identik dengan makan gratis. Yes. Dan cuan. Awalnya terpaksa karena suami saya maksa. Jeng Dara sudah coba nasi konjak kok belum? Belum, mana tuh? Nasi konjak yang belum. Biasa supir-supir bemo sama konjak itu makan. Enggak. Halo Bapak Mama, Bapak Saudara semua, ketemu lagi di Pasiar Oto. Gas Jang Rem. Gas Jang Rem, luar biasa sekali. Hari ini saya ditemani oleh Jeng Dara. Aduh, halo. Luar biasa sekali, apa kabar Jeng? Baik, baik banget. Waduh, luar biasa. Bapak Mama, Bapak Saudara semua, Jeng Dara ini adalah food vlogger. Yes, food vlogger. Kalau setahu saya mungkin Jeng Dara baru sendiri ya food vlogger di NTT atau sudah ada? Awalnya sendiri tapi sekarang ada 4 atau 5 begitu. Oh, sudah mulai banyak. Sudah. Oh, itu cewek cowok? Cewek 3, cowok 2. Kalau Jeng sendiri sudah dari kapan? Aku dari 2015 ya waktu pindah ke Kupang. 2015 pindah ke Kupang baru mulai. Benar-benar. Jadi kan suami tugas di Undana. Nikah. Terus ikut ke sini. Siap. Akhirnya karena kita hobi makan kan? Hobi makan. Ya udah, kata suamiku, daripada kamu makan aja habis itu udah kenyang selesai, gimana kalau ditulis, dibikin jurnal? Kita kan dulu Instagram aktif ya, lihat di situ ada sebenarnya satu akun Instagram itu. Tapi postingnya tuh udah sekian bulan yang lalu, udah enggak terlalu aktif tentang kuliner ya. Iya. Akhirnya kita bikin. Kita bikin isinya foto dulu ke awalnya. Hanya foto sama caption. Captionnya tuh isi harga makanan, terus isi rasanya kayak gimana, alamat ya. Pokoknya review pribadi. Setelah itu makin lama makin banyak yang follow. Dan ternyata itu banyak pendatang yang cari tahu makanan-makanan enak di Kupang. Dulu sih nggak sebanyak sekarang ya kak, makanan di Kupang masih ya, jarang-jarang. Ya, dan kebanyakan kan orang, bukan hanya pendatang ya, orang Kupang juga pengennya tuh kalau makan di luar langsung dapat yang enak ya nggak? Males nyoba kan? Males nyoba nanti ternyata zong gitu rasanya. Nah makanya biasanya dari Instagram saya dia lihat apakah itu enak atau rasanya biasa aja gitu. Pokoknya semua makanan yang saya coba enak-enak saya posting. Cuma memang gak saya bilang misalnya gak enak gitu. Saya gak bilang gak enak. Itu kan kayak matiin pekerjaan orang ya. Iya betul. Jadinya saya perhalus bahasa. Misalnya dia bikin kue terlalu manis, saya bilang ini cocok untuk yang suka manis. Atau misalnya nggak terlalu asin, ini cocok yang lagi darah tinggi usahin. Oh iya. Jadi betul. Kan nggak terlalu asin. Soalnya gitu. Selera makan orang masing-masing orang juga kan beda-beda. Benar-benar. Sering juga misalnya nih aku posting, nanti dia DM. Sonde enak, besu coba sonde enak. Oh iya betul. Langsung ya enak kan relatif ya. Menurut saya enak, belum tentu katakan juga enak kan. Iya. Tapi ya udah saya balasnya. Ya kak, enak kan relatif. Jadi saya agak jarang ngomong kata enak. Biasanya bedah rasa aja, misalnya pedes atau rasa kencurnya terasa kuat, misalnya gitu. Daripada ngomong sekedar bilang enak gitu. Oke, siap. Kalau ini kita kembali lagi Jeng. Jeng Dara. Ini nama aslinya siapa sebenarnya? Sebenarnya Dara Ayuning Tias ya. Jeng itu panggilan dari suami, Jeng. Oh, Jeng itu Jeng kan itu kalau bahasa Jawa tuh kayak bahasa Jawa kayak nona, kayak bu apa gimana gitulah, perempuan gitu ya. Lah panggilan perempuan. Gitu. Jadi ya akrabnya Jeng Dara. Dulu kerja di tempat lama juga
panggilannya udah itu, ya udah sekalian sah. Nah. Tapi itu nama juga unik ya. Iya, iya. Di sini kan enggak biasa ya, biasa nona panggilnya, ya, nona. mama. Kalau kalau jeng orang Kupang pasti Mak Darang atau Susi Darang. Susi. Iya betul. Oke. Jeng, ini kembali lagi. Food vlogger itu identik dengan makan gratis. Yes. Dan cuan. Ya, betul, betul. Apa benar seperti itu, Jeng? Kalau awalnya aku itu benar-benar pure review, Kak. Review beli sendiri, pakai kocek sendiri. Oh, iya? Nah, sekarang itu makin lama kan banyak yang minta tolong review gitu. Awalnya memang masih free. Tapi karena setiap hari itu pasti ada sekarang, Kak. Setiap hari ya? Pasti. Tapi saya batasin sehari itu satu karena kesehatan. Udah 31 nih, tapi kolesterol apa. Jadi saya batasin satu. Dan kan suamiku bilang, kamu tuh juga kerja. Kita ngedit, kita pergi ke sana, ke lokasi gitu ya. Jadi ya adalah sedikit plus gitu untuk kita ngambil bensin gitu ya. Sekarang 10.000 nih Pertalite. Itu dia, bensin baru naik kemarin nih. Nah itu, jadi memang nggak bisa dipungkiri kalau endorse saya terima fee. Tapi memang dalam satu minggu itu ada hari khusus yang saya datang langsung ke lokasi review jujur. Jadi biasanya Sabtu dan Minggu itu saya dan suami pergi makan di luar pakai uang sendiri tentunya. Tapi itu ya untuk menjaga supaya nggak mikirnya endorse terus atau gimana. Dan kalaupun endorse saya kasih tahu apa yang saya rasain betul. Jadi bukannya nggak enak gitu. Enak. Karena pernah Kak ada yang memang tidak enak, menurut saya tidak enak. Saya bilang ke beliau, ke ownernya, bahwa Kak menurut saya ini kurang ini. Kalau paksain di posting, saya takutnya nanti yang nyoba kecewa gitu. Iya. Awalnya awalnya ownernya itu masih cek rasa ya. Dia saya diundang lagi. Kemudian saya disuruh tes lagi makanannya. Ternyata pas coba lagi tetap masih ada yang kurang, tapi dia akhirnya paksa, udah Kak enggak apa-apa posting aja. Ternyata Kak begitu diposting banyak yang kecewa, maksudnya banyak yang komen di situ. Saya enggak bilang enak di situ ya, saya cuma deskripsikan tempat segala macam. Cuma bilang beta su coba, son enak, beta su coba makanannya datangnya lama misalnya gitu. Jadi kan kasihan untuk pelaku ya, bisnisnya gitu kan. Imbasnya bisa kemana-mana, bisa ke jengdarnya sendiri juga. Iya, betul. Jadi biasanya kalau ada rasa yang kurang pas lagi nge-review, saya kasih tahu dulu apakah mau dibuat ulang atau mau revisi. Kirim ulang makanannya ke saya boleh. Tapi kalau misalnya kalau endorse itu dia kepengennya tetap posting, ya udah apa adanya aja saya posting. Kemudian tadi apa lagi, satu lagi? Tadi cuan. Cuan. Terus satu lagi apa tadi? Oh, makan gratis. Gratis dan cuan. Makan gratis, iya. Benar, kulkas sampai penuh memang. Dan ada yang mikirnya waktu dia bayar fee, dia bilang, Kak ini makanan beta kasih juga kok. Ya iya Kak, terus saya kalau gak dikasih makanannya, saya review apa? Oh begitu, enak ya kalau misalnya makan gratis gitu. Tapi kan makanan yang kita makan nih gak selalu pas kita kepengen makan Kak. Kadang saya gak suka gak suka makanan A gitu, tapi saya harus makan itu. Gitu kan, ya itu bagian dari pekerjaan sebenarnya. Betul. Mau gak mau pelaku usaha juga ya harus inilah ya, kasih yang ngerti begitu. Oke Jeng, itu kalau boleh tahu berapa tuh sekali review sekarang? Sekali review ya di masih di bawah tarif orang Jakarta lah. Oh iya. Bener Kak, tapi kebetulan adik aku kan juga vlogger, tapi dia beauty. Tapi dia kecantikan vlogger, tiktoker di Jakarta. Followersnya kurang lebih sama dengan saya, tapi untuk red cardnya saya jauh di bawah. Jauh di bawah dia. Ya menyesuaikan dengan dengan daerah. Karena di sini untuk red saya yang sekarang aja kayak masih ada yang berat gitu lah, ada yang keberatan. Untuk ukuran Kupang. Betul gitu. Jadi kadang-kadang untuk yang keberatan itu saya setiap bulan atau di event-event tertentu misalnya kayak
ulang tahunnya Instagram Kupang Culinary gitu. Saya bikin misalnya free review gitu, khusus misalnya satu minggu gitu boleh kirim produk, nanti free review. Kalau untuk yang keberatan. Tapi banyak, tidak sedikit juga yang apa ke, nggak keberatan, maksudnya pakai jasanya Jendara. Banyak yang bilang murah loh kak. Jadi belum lama ini saya review, terus dia bilang kak ini murah sekali. Terakhir saya review ada di tempat lain gitu, harganya lebih mahal, bla 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 bla. Dan ini videonya oke, reviewnya jujur gitu. Terus oh ya udah. Jadi ya segitu. Tergantung orangnya sih kak. Tergantung gitu. Sih. Kadang ya, ada yang ya, mikirnya, aduh ini kira-kira abis pasang, abis kasih uang segitu, worth baliknya nggak worth it nggak? Baliknya berapa? Cuma kan kalau misalnya kayak promosi di Instagram itu kayak bakar uang lah, istilahnya bakar uang. Kita kayak untuk apa ya? Nama lah, cari nama, biar nama kuliner atau nama produk kita dikenal ya nggak sih? Iya, iya betul. Dan itu nggak langsung dong. Iya. Nggak langsung. Pastinya. Pelan-pelan. Kalau sekarang Jeng Dara sendiri full sebagai food vlogger kah atau ada kesibukan lain? Iya, aku sebenarnya ibu rumah tangga. Oke. Tapi ya food, sama food vlogger juga. Suamiku lebih senang begitu sih. Tadinya kan aku kerja kantoran kak. Oh, tadinya di mana? Kerja di mana tuh? Di hotel tertinggi di Kupang. Iya, dulu di situ. Terus anakku tadinya sama orang tua di Jakarta, di Bogor, sorry. Di Bogor, akhirnya suamiku bilang, ini kita sampai kapan nih pisah sama anak gitu kan. Akhirnya ya aku ngalah kerja dari rumah, ngurus anak dua. Ini kebetulan udah mulai bisa ditinggal, jadi nge-review bisa pergi sendiri. Kayak ini sekarang kan saya bisa pergi anak sekolah nih. Nanti pulang dari sini jemput baru mama, gitu. Mama ngonten dulu. Iya, kalau dulu waktu masih pada kecil ya tunggu suami pulang. Nanti bareng-bareng baru ya gitu, lebih fleksibel sih ya sekarang. Oke. Okay. Itu pas memulai food vlogger itu jadi food vlogger itu motivasinya apa? Maksudnya apa yang membuat Jendara awalnya mau jadi vlogger? Awalnya terpaksa, karena suami saya maksa. Suami saya maksa, maksudnya ayo dong bikin gitu. Daripada kita dari makan. Suami yang iya, daripada bikin daripada makan terus udah kenyang selesai lupa kita pernah makan di sana. Karena kita tuh orangnya pelupa dan kepengennya kalau makan nggak di situ lagi gitu kak. Jadi kita sering misalnya datang ke tempat A, kayaknya ini belum pernah nih pas datang, kita kan udah pernah ya kesini, gitu. Jadi bikin, bukan kayak banyak orang. Kalau Betty pribadi juga kalau datang ke satu tempat dan rasa cocok di situ, kita ke situ terus. Kalau lagi malas iya kak begitu. Tapi lebih seringnya nggak malas, pengennya explore gitu kan, nyari-nyari tempat baru. Gitu. Kecuali kalau lagi lapar sekali nih, kita pergi ke mall langsung ke Solaria kok. Gitu. Yang pasti udah pasti suka, pasti enak. Oke. Okay. Nah. Selain apa ya dipaksa tadi ya. Atau mungkin Jendara mungkin lihat peluang kah? Nah, ya awalnya dipaksa kan. Tapi ya itu paksaan suami tuh. Jadi sekarang gede nih. Nah, awalnya dipaksa, lama-lama senengnya pada saat followersnya udah nambah, makin banyak yang nanya gitu, kita jadi terpacu, oh ternyata banyak ya yang yang cek IG kita untuk acuan makan, cari makan gitu. Jadi makin semangat setelah itu. Tapi sebelumnya ya terpaksa betul, kalau bilang kamu terpaksa betul, karena males kan kak, sebelum makan harus foto dulu. Sekarang nih saya kalau makan betul, jarang sekali bisa panas-panas makan, kadang su dingin, su cair esnya baru kita makan, kita video foto dulu baru setelah itu makan. Itu lihat mau jalan masuk ke tempat makannya itu juga harus di video kan? Iya, jadi biasanya sambil jadi pesan makan dulu biasanya. Pesan gitu. Makan setelah itu keluar, kita keluar lagi, pura-puranya datang. Lumayan ribet juga ya. Iya, makanya. Terus itu nih Jendara sendiri atau ada tim yang bantu? Sama suami, sama anak. Anak saya kan kelas 2 SD tuh udah mulai bisa disuruh pegang handphone. Jadi dia su tahu. Kalau bedanya kalau suami yang ngambil kan lebih estetik ya. Kalau anak ya se ala kadarnya, tapi udah lebih tapi stabil gitu. Lumayan lah. Kadang buat sendiri.
Kalau makan yang bukan endorse gitu ya, kadang sendiri HP pakai ini aja, pakai tripod atau pakai apa HP holder itu ya, phone holder, ditaruh selalu ada di tas. Bawa nggak ya? Harusnya bawa sih. Waduh, bawa. Ini hari ini ada review di mana nih? Di daerah TDM nanti. Nih bawa, selalu sedia ini buat duduk, dudukan, taruh di meja ya kak, taruh di meja makan. Masih pakai handphone ya? Iya. Dulu kamera juga pakai, cuma ribet toh kak, harus apa transfer lagi dan HP sekarang kan su bagus, iya, kalau su cukup. HP sekarang kan kualitas sampai sekarang saya juga kan masih bertahan pakai HP. Biar sekali nggak usah banyak. Iya langsung take di situ, langsung edit di situ, ngupload juga dari situ. Iya. Sama juga. Iya, HP udah HP satu ini aja. HP full. Dan biasanya biar nggak full kita taruh di YouTube. Taruh di YouTube, taruh di TikTok, nanti kalau udah hapus. Jadi sekarang udah sound ada lagi yang di hard disk gitu. Karena sudah terlalu banyak ke hard disk ini sampai 1 tera ini sound cukup. Buat apa juga maksudnya sudah ada di YouTube ya itu sudah. Iya, nanti kalau butuh, perlu lagi tinggal download. Iya. Betul. Gitu. Camat secanggih nih. Benar. Awalnya beli hard disk sampai 1 tera terus beli apa, Google apa namanya? Google Drive ya. Oh iya, Google Drive juga apa-apa sih. Beli yang besar, terus iCloud segala beli yang besar. Lama-lama, ini banyak sekali. Terus hard disk ada yang misalnya rusak, apa kan jadi hilang. Kita sekarang semua posting di YouTube, biar aja orang-orang lihat. Pokoknya posting YouTube, Facebook semua posting. Jadi sekarang nih Jengdara eksis di mana nih? YouTube, IG, terus. Kalau YouTube semua nih berarti. YouTube mah berguru dulu sama Kajo ya. Astaga. Pokoknya awalnya Instagram kan udah ke-link sama Facebook. Ya. Kemudian TikTok. Tapi kalau TikTok aku baru mulai 4 bulan ini. Kebetulan sekarang malah followersnya udah sama Instagram. TikToknya cepat sekali ya. Iya cepat. Tapi saya kemasnya berbeda karena udah tes kalau langsung kalau Instagram lebih sat tek. Mulai dari datang, makan, menu, harga udah selesai. Kalau di TikTok itu nggak bisa audiensnya langsung to the point gitu kak. Dia harus ada intro dulu, misalnya aku kemas dalam a day in my life. Oh. Atau awalnya ngomong-ngomong apa dulu, kok sapu-sapu dulu, kok di rumah sapu-sapu, kemudian perjalanan ya. Perjalanan menuju ke lokasi, baru abis itu kita masuk ke tempat makannya itu gitu. Itu Jengdara apa maksudnya pelajari dari algoritmanya memang harus seperti itu kak atau balik lagi biasanya melajarin kayak gitu suamiku kak, jadi dia tuh bagian baca, bagian aku bagian ngikutin aja. Dia bilang audiens TikTok tuh emang kebanyakan kayak gitu ya, dia seneng denger cerita. That's why kenapa apa A Day in My Life itu laku banget di TikTok. Rame di TikTok. Akhirnya coba aku kemas di situ, aduh cepet banget naiknya abis itu. Gara-gara bikin A Day in My Life, tapi di dalamnya kita masukin kuliner gitu ya. Cepet banget naiknya. Dibanding sebelumnya, saya benar-benar hanya posting seperti yang di IG lah. To the point gitu. Nah itu belajar. Belajar ya, banyak. Apanya, apalah. Kalau main media sosial ini banyak. Kelihatannya mudah sih, tapi benar. Banyak trik-triknya yang. Yang belum nih sekarang, YouTube ini. Aduh, YouTube pasti bisa lah, lebih gampang lah. Iya harus. Suamiku gara-gara kemarin yang kita ketemu tuh kak di TVRI, dia bilang ya coba kita effort sedikit bikin dua kali shoot kalau gitu, satu lagi landscape biar kita taruh di YouTube. Tapi pamas nih. Memang lebih agak sedikit lebih ribet sih YouTube. Ini makanan mau jadi apa? Jadi abu baru kita makan. Terus kan dia apa kan? YouTube tuh kan minimalnya berapa menit? Ya, kalau TikTok sama Instagram kan. 2-3 menit itu sudah terlalu lama. Iya, benar. Ya, masing-masing media dengan kesulitannya masing-masing. Iya, ini belum tembus nih YouTube. Sekarang berapa YouTube nih? YouTube terakhir berapa ya? Belum nyampe 500 kayaknya. Tapi banyak yang begitu loh. Maksudnya followersnya banyak di IG, TikTok. Justru YouTube dia. Iya, benar-benar. Ada begitu juga, pun sebaliknya. Iya. Kenapa ya? Emang itu mesti tahu di bapak dosen mungkin. Iya, dosen kayaknya dia harus research dulu. Oke, okay. Jeng ini kembali lagi ke
kita bahas makanan. Apa? Kalau menurut Jeng sendiri ya di NTT khususnya di Kota Kupang ya, karena Jeng kan paling seputar Kota Kupang atau ada ya, yang Kota sudah keluar? Kota Kupang paling jauh kabupaten. Kabupaten Oisao gitu ya. Ya. Oisao sudah. Oisao udah. Oke. Menurut Jeng ya, itu dari rasa, kebersihan dan kesehatan kuliner di NTT sendiri, Kota Kupang sendiri itu bagaimana, Jeng? Kalau boleh cerita nih, awal-awal kan 2015 tuh sangat sedikit, Kak, ya kan? Bukan sangat sih, sedikit gitu. Yeah. Kuliner tidak terlalu bervariasi ya, paling nabas, nasi campur, ya kan, gitu-gitu. Yeah, ya. Yeah. Hanya sekedar kayak gitu aja. Tapi sekarang ini perkembangannya udah pesat, selain sudah banyak franchise, dan orang-orang juga belajar mungkin dari sosial media, lihat di kota lain kayak gimana, gitu. Terus mereka mulai berinovasi. Contohnya aja kayak nasi campur atau nasi sei sekarang, ada yang CI-nya dititi ya, ada yang dititi, ada yang dibikin crispy, kemudian dibikin CI crispy, ada yang CI-nya dipakein sambel, selain sambel luat, sambel apa, bawang lah, sambel macem-macem. Itu bikin jadi kuliner NTT itu lebih spesial, lebih menarik dibanding dulu pertama kali aku datang 2015 itu. Sebenarnya rasanya mah ya udah enak, Kak. CI dimakan kosong itu juga udah enak kan. Cuma dari penampilan sekarang lebih menarik lagi. Gitu. Itu dari baru dari CI ya, yang produk-produk lain juga sama banyak kayak misalnya abon, kopi ya kan. Iya, kopi iya. Juga sekarang kemasannya aja udah dibikin lebih macem-macem. Ya banyak tuh anak-anak muda NTT ya, UMKM gitu yang bikin, dia perhatiin juga kemasannya bagus, jadi orang juga semangat gitu mau beli. Betul. Gitu. Oke. Dari 2015 sampai ini sudah 7 tahun ya. Iya. Kalau dibandingin sama kota lain sih ya, ini belum ada apa-apanya. Kayak aku berapa ya, baru mau 16 ribu kan. Iya. Kalau kayak di kota lain udah ratusan ribu, tapi ya lumayan untuk so far, seorang So far tertinggi nih. Food vlogger yang tertinggi ya di apa ya? Sampai saat ini. Berarti 2015 sampai sini 7 tahun. Berarti hampir semua tempat makan di Kota Kupang Jendara sudah pernah coba. Iya, udah berapa nih ya? Postingan 1500 kok. Oh iya. Udah 1500 makanan masuk ke dalam perut ini. 1508. 1500 itu yang berbeda-beda semua. Soalnya ada kadang yang posting dua kali. Kadang kali. Tempatnya sama, tapi makanannya menunya beda. Berbeda. Iya, itu ada. Oh, gitu. Okay. Hampir semua tempat makan di Kota Kupang Jendara masuk atau? Hampir ya. Tapi kalau kayak yang pelosok-pelosok gitu, kadang ini kan nggak kepegang gitu loh. Banyak nih ntar DM ya, Kak, coba di sini, besok coba deh foto gitu kan. Wih, pengen bagus nih, tapi waktunya gak cocok gitu kan. Nanti udah keburu kepengen makan yang lain. Terlalu banyak sekarang nih. Jendara sih coba nasi konjak kok belum? Belum, mana tuh? Nasi konjak yang belum. Biasa supir-supir bemo sama konjak tuh makan. Enggak, di mana sih? Ya di pinggir-pinggir jalan. Oh enggak, belum pernah warteg coba. Maksudnya? Kayak gitu-gitu. Oh kalau warteg udah sering. Bahkan pernah keracunan makanan juga pernah, Kak. Itu di mana tuh? Itu ya di deket-deket sini lah, Penfui situ. Jadi mau nge-review makan ikan balado kok. Ikan balai tomat kalau nggak salah. Tuh pulang tuh pusing, kepala pusing. Oh, mabok ikan orang Kupang bilang kan. Mungkin ya. Pusing terus kayak mau muntah. Tapi begitu muntah udah sonde pusing lah. Iya. Wah, kayaknya ini gara-gara itu. Pernah juga beli gorengan. Ada gorengan juga. Iya, gorengan, karena kan kita juga suka gorengan. Oh iya. Kalau lihat di IG aku tuh banyak kan bakso, mie ayam, gorengan yang kita sukanya itu kan. Suka yang goreng-goreng. Pernah beli gorengan di suatu tempat lah di Kupang. Itu juga sama habis tuh diare. Beta sama suami juga, oh berarti kita gara-gara itu tuh. Oh itu nih, Jeng langsung tahu ya maksudnya. Tahu, ini karena ini. Ya karena biasanya kita makan tuh terjadwal dan udah tahu misalnya Sabtu nih, Sabtu kita jadwal makan di luar, makan siang. Berarti kan makan pagi, makan malam tuh makanan rumah. Ya nggak mungkin kenapa-kenapa lah, orang kita makanan rumah ya bikin sendiri, tahu kebersihannya kan. Iya. Berarti masih banyak juga tempat apa? Tempat-tempat makan atau di yang kurang sini yang kurang higienis. Ya, tapi kan itu ini ya. Risiko.
Iya sih. Resiko pekerjaan. Ada rendang yesterday juga mungkin. Wah, itu di mana? Oh, iya iya bisa. Rendangnya. Itu justru bukannya makin enak kalau rendang yesterday kemarin. Makan. Selama jadi vlogger jeng, itu selalu jeng sendiri yang apa? Maksudnya tentukan ini hari mau makan di mana, makan di mana. Atau ada masukan dari orang, yang di sini enak. Oh ya, ada. Biasanya kita tunggu sampai beberapa orang yang ini nyuruh apa, rekomendasi. Terus aku sama suami datang, misalnya jeng coba salome di tempat A, coba bakso di tempat A. Tapi yang ngomong tuh di tempat A itu ada beberapa, oh ini berarti mungkin enak betul nih, kita coba. Kita coba gitu. Sering. Tapi karena saking banyaknya yang ngasih rekomendasi, kadang-kadang nggak kepegang kak. Karena kan iya betul, belum yang endorse ya nggak. Iya gitu, jadinya harus tahan lah. Apalagi beta kan ada kolesterol nih sekarang. Oh iya, itu semua gara-gara jadi food vlogger ini juga. Karena dulu awal-awal masuk Instagram begitu banyak yang follow, jadi semangat kan kak, jadi ngejar tiap hari pengennya posting, ngonten terus, pengennya ngonten setiap hari. Terus kolesterol jadi naik, pas cek itu betul tinggi kolesterolnya. Akhirnya bikin kesepakatan sama suami, kita weekend aja kecuali ada endorse gitu ya. Di luar endorse yang kita makannya bayar sendiri, itu cari sendiri, Jumat sampai Minggu lah. Jumat malam misalnya gitu. Misalnya Sabtu satu kali, Minggu satu kali. Sisanya semua makan masakan di rumah. Gitu. Selain endorse ya, masakan makan rumah. Ini sudah bayar, terus sakit juga. Iya, benar kan? Terus kalau ini berat badan, jeng, ini sudah kelihatan seorang food vlogger nih. Betul. Hah, ini udah terlalu banyak nih. Yang tanya. Mungkin yang kalau endorse tuh mungkin makannya cuma satu suap ya, cuma itu sudah berat. Kan banyak yang. Jadi gitu biasanya dong. Beta nih satu piring bagi dua sama suami. Oh, ini pantas. Karena dia juga jaga makan kak. Tapi suami yang berat badannya naik. Soalnya dia kan apa namanya su 44 atau 45 umurnya sekarang kan. Jadi harus jaga makan. Dia juga kolesterol. Jadi ya udah ketong bagi dua sa. Tapi kan kalau endorse enggak. Kalau endorse tuh ya semaunya owner yang ngasih kak. Kadang dia pernah ada yang keluarin semua menu kak. Habisin. Pernah ada yang keluarin semua menu. Ketongnya sampai. Gimana ini? Tapi ya makannya satu sendok nanti dibawa pulang. Gitu. Ini tapi ya memang berat badannya stabil lah. Segini karena keturunan kali ya. Dari orang tua juga enggak ada yang gemuk. Jadi kalau ditanya kenapa badannya tetap langsing, Son tahu. Memang subawaan begini gimana? Iya, turunan segitu. Iya. Kirain apa? Olahraga kah atau apa? Enggak. Lagi sound deh. Oke. Sebentar. Ini terakhir, Ceng. Mungkin ada tips buat anak-anak muda atau apa yang mau jadi food vlogger seperti Jeng Dara. Ya, kebanyakan tuh orang malu, kebanyakan anak muda itu merasa Beta nih bukan orang yang kayak gitu, Beta sun bisa di kamera gitu. Tapi ya coba aja dulu, coba dulu, yang pertama coba dulu, kedua percaya diri, ketiga itu konsisten kan. Iya pasti. Mau YouTube, mau Instagram, semua juga pelan-pelan. Ini bisa sampai 16.000 juga, ya pelan, berapa 7 tahun ya? Ya itu sebenarnya lama, tapi ya bisa dijamin nih nggak ada beli followers. Ini semua benar-benar orang Kupang yang cari makan gitu, yang pengen tahu makanan di Kupang. Terus ya jangan ganti-ganti materi, misalnya gini. Si anak ini mau bikin tentang kuliner, ya kuliner terus. Oh iya. Konsisten gitu kan. Ya sabar aja. Itu sih. Jangan karena postingan
pertama, kedua, ketiga sepi jadi ya. Berarti kalau jeng darah sendiri postingan keberapa tuh baru mulai rame? Pokoknya satu tahun itu baru naiknya cepet kak. Satu tahun naiknya cepet. Dan suamiku juga, ini nih tips ya untuk kalian anak muda yang baru merintis sosmed, jangan pelit like, jangan pelit komen. Karena memang ternyata benar. Jadi suamiku tuh yang paling rajin kak, kalau malam dia like-likein postingan orang-orang. Balesin komen. Itu dia lebih rajin dari aku untuk balesin komen gitu. Karena itu apa, engagement-nya enggak? Iya, engagement betul, betul, itu ntar bisa naikin IG kita. Kak pasang hashtag juga tuh. Mau teman-teman yang lagi pengen jadi vlogger, pasang hashtag itu penting. Pasang location ya kan, nanti jadi dia nge-search-nya area Kupang misalnya gitu, kalau kita titikin location-nya di situ. Nah, itu penting. Sama follow IG-IG sekarang banyak kak, IG-IG tutorial jadi apa? Pegiat sosmed gitu ya. Iya, banyak sih. Kita suka follow terus lihat, oh gitu hack-nya. Karena kan belajar ya. Iya, maksudnya dulu waktu zaman beta kuliah ilmu komunikasi ini belum ada, ini namanya kan media baru ya. Belum ada tuh tentang sosial media. Kalau sekarang ini sudah ada di mata kuliah tentang sosial media. Jadi ya beta juga belajar otodidak. Kita belajar lagi. Ternyata ada hack-nya gitu loh. Iya, betul. Oke, Jeng. Terima kasih banyak Jeng sudah mau diundang di Pasiar Oto. Iya. Di tengah kesibukan mereview makanan, tapi Jeng meluangkan waktu untuk Pasiar Oto ini suatu kehormatan buat buat saya. Sik. Sukses terus Jeng. Thank you. Sehat terus karena makanan-makanan ini juga ya, kalau terlalu banyak juga berbahaya, terlalu sedikit juga berbahaya ya makan. Iya. Berisiko juga nih Jeng punya apa nih? Apa? Kerjaan ini ya. Benar. Bahkan sekarang aku spare uang untuk kayak medical check up gitu loh kak, tiap tahun. Jadi dari apa fee atau dari uang yang ini, dari endorse iya, disisihin sedikit untuk general check up, medical check up 500 sampai 1 juta gitu ya. Karena itu investasi ya. Kita harus tahu dong sehat apa enggak. Betul. Karena makanan yang masuk ini kan terlalu banyak. Iya. Gak bisa dikontrol, kita gak tahu juga bikinnya gimana. Jadi daripada sakit atau belakangan, tiap tahun kita itu udah bagian dari maintenance. Asik. Jadi itu yang pemilik apa usaha atau yang punya tempat makan gitu. Kalau apa mintanya segini ya segitu sudah, karena perlu untuk apa medical check up dan lain-lain. Oke, bapak mama apa saudara semua, sekian kelompoknya Pasiar Oto ini hari. Semoga ada hal-hal baik atau hal-hal positif yang bisa diambil. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Saya juga mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Tidak ada maksud apa-apa. Murni pengen cari tahu saya punya apa pengalaman di dunia sosmed, khususnya untuk food vlogger. Oke, pemirsa semua, sampai ketemu di video berikutnya. Bye.